Bersyukur kita berjumpa kembali di Santapan Rohani Pagi. Judul Santapan Rohani Pagi hari ini adalah Penderitaan yang Harus Ditanggung. Kita ambil bacaan kita hari ini di 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sahabat, menjalani hidup di dunia ini, tidak seorang pun dapat menghindarkan diri dari kesengsaraan. Arti kata sengsara adalah kesulitan dan kesusahan hidup. Penderitaan, menderita kesusahan, kesukaran, dan sebagainya. Memang itulah kebanggaan hidup manusia, seperti yang tertulis dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Bahkan tak terkecuali bagi orang percaya. Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ada contoh kesengsaraan yang dialami umat Israel. Walaupun Raja Mesir telah mati, bukan berarti berakhir pula kesengsaraan mereka. Keluaran 2 ayat 23 dan 24. Orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ketika umat Israel mengerang dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar mendengar, tetapi melihat dan memperhatikan kesengsaraan mereka. Ia mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari negeri perbudakan. Sahabat, kita perlu menyadari bahwa dalam kehidupan ini sering kita diperhadapkan pada masalah, penderitaan, ataupun kesusahan. Itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak terelakkan. Ada sukacita, duka cita, kesenangan, kesusahan, silih berganti datang dan pergi di dalam kehidupan kita. Yesus juga mengingatkan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33 bagian B. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sahabat terkasih, orang-orang dunia tidak bisa menerima masalah, sebab bagi mereka, masalah adalah bencana bagi kehidupannya. Namun, sebagai orang percaya, masalah dan penderitaan seharusnya tidak membuat kita putus asa dan kian terpuruk dengan merenungi nasib dan mengasihani diri sendiri. Karena hal itu hanya akan melipatgandakan rasa sakit yang kita rasakan. Bahkan, membuat penderitaan terasa lebih berat untuk ditanggung dari yang seharusnya. Kita harus selalu memiliki pengertian bahwa setiap masalah yang datang bisa bermakna positif dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada penderitaan yang membawa maut, namun ada juga penderitaan yang memberi faedah atau manfaat bagi kita. Penderitaan karena pelanggaran dan dosa, itulah penderitaan yang membawa maut. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sahabat, tetapi penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan akan membawa kita kepada kedewasaan rohani. Jika dalam hidup ini tidak ada masalah atau penderitaan, manusia pasti memilih hidup untuk tidak bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga menjadi sombong dan lebih bergantung pada kekayaan, kepintaran, dan kekuatannya sendiri. Jadi, masalah dan penderitaan yang ada bukan hanya untuk melindungi dan menjauhkan kita dari kecenderungan hidup tidak bergantung kepada Tuhan, tapi juga untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-1. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sehingga kita makin mengerti kehendak Tuhan. Nah sahabat terkasih, renungan pagi hari ini boleh membawa hidup kita untuk semakin mengerti
bahwa ketika Tuhan izinkan penderitaan, masalah, beban, pergumulan itu hadir dalam hidup kita, bukan tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan yang baik untuk mendewasakan kerohanian kita, supaya kita belajar lebih bergantung lagi kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya bekerja dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kami bahwa penderitaan yang harus kami tanggung itu tidak akan membawa kami kepada maut, karena kami tahu penderitaan yang kami tanggung itu atas seizin Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk kami bertahan dan melewati penderitaan ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami berharap penuh kepada-Mu, maka kami akan dimampukan dan diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.